Selamat pagi pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi Indonesia. MK memutus ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai. Partai politik yang tadinya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah karena tidak punya rekan partai untuk memenuhi ambang batas 20%, sekarang bisa mengajukan calon, bahkan bisa mengusung calon sendiri. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Rabu 21 Agustus 2024 dengan tema Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi bersama saya, Leona Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Bung Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Kelihatannya tersenyum, kenapa? Karena putusan MK yang terakhir? Atau seperti apa nih, Bung Indra? Kita mencari tahu seperti apa, bagaimana penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelumnya, pemirsa, kita lihat dulu dan Bung Indra beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. DPR gerak cepat revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Ini maksudnya terkait dengan putusan MK atau seperti apa, Bung Indra? Nah, tadi kalau di awal Bung Leo nanya tersenyum ini karena apakah putusan MK atau tidak, ya kita harap senyum ini tetap merekah lebih lama. Jangan sampai hari ini berubah, karena memang kita mendengar ada sebuah reaksi yang sangat cepat dari teman-teman di DPR begitu setelah putusan MK kemarin yang disebut oleh para aktivis kalangan pro demokrasi menyebut ini adalah oase dari MK bagi kemarau demokrasi, ya, kalau mengutip Mbak Titi Anggreni yang menulis juga opininya di halaman depan Media Indonesia, ya. Kita mendengar ada reaksi yang begitu cepat, bahkan mungkin setelah putusan itu keluar sepanjang seharian kemarin rekan-rekan DPR itu seperti kemudian ingin melakukan revisi Undang-Undang Pilkada dan informasinya hari ini akan selesai tuntas dalam satu hari. Kita mendengar juga informasi dari salah satu anggota dari fraksi PDI Perjuangan, bahkan kaget mengakunya ya tidak dilibatkan. Ada apa PDIP kok tidak dilibatkan? Ini kan menarik. Padahal anggota DPR. Anggota DPR, padahal fraksi PDI Perjuangan ini kan salah satu fraksi yang paling besar, bukan salah satu tapi yang paling besar, memenangkan pemilu begitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan, tapi kita tentu saja ingin tetap positive thinking, berpikir positif bahwa revisi ini memang sebenarnya justru untuk menyelaraskan. Pada meskipun sebenarnya Bung Leo, secara normatifnya yang perlu segera bereaksi cepat ini bukan DPR-nya sebenarnya, tapi KPU-nya sebagai penyelenggara pilkada nanti ya. Iya, sebagai penyelenggara pemilunya nanti atau penyelenggara pilkada nanti, dia harus segera memfollow up bagaimana putusan MK 60 ini maupun putusan 70 ini disesuaikan di PKPU sebenarnya itu. Nah, ini kalau kita baca di hari ini justru KPU-nya sih kita dengar statement-nya bahwa akan menyesuaikan dan menyelaraskan sesuai dengan putusan MK, karena putusan MK itu final dan mengikat. Tetapi informasinya ini akan dilakukan, kalau tidak salah di informasi ini ada di tanggal 26, padahal tanggal 27 sudah pendaftaran pilkada. Ini menarik, ada apa? Kita lihat sepanjang hari ini dinamikanya akan sangat luar biasa. Apakah ini nanti justru tanda kutip menganulir putusan MK, dan itu artinya sangat berbahaya karena di seluruh dunia namanya Mahkamah Konstitusi itu putusannya adalah final mengikat karena dia setara dengan konstitusi. Setara dengan konstitusi karena penjaga konstitusi. Iya. Nah, ini kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Menarik-menarik. Ini kita nanti akan bahas lebih jauh di editorial Bung Indra dan pemirsa, tapi kita akan beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini terkait juga dengan ini semakin kencang ya ombak-ombak politik belakangan ini, Bung Indra. Sangat kencang. Tapi ini terkait dengan Partai Beringin, Partai Golkar. Jalan mulus Bahlil menuju puncak Beringin. Ini kejutan atau memang sudah diprediksi seperti ini, Bung Indra? Ya, kalau kita dengar desas-desus dan informasinya, semua yang selama ini berada di bawah meja, ternyata sama persis. Plek ketiplek.
di atas mejanya. Plek ketiplek ya. Jadi, tidak ada koreksi, tidak ada koreksi. Perbedaan. Biasanya Bung Leo kalau kita sebagai wartawan dengar informasi di luar, pada ujungnya itu ada beda-bedanya dikit. Ini benar-benar plek ketiplek. Sama persis. Jangan-jangan ini bukan desas-desus sebelumnya. Memang inilah informasi skenario yang beredar yang memang targetnya adalah seperti ini. Kita lihat begini indikasinya Bung Leo. Sejak kapan sih kita pernah tahu Partai Golkar itu dinamikanya sangat biasa atau stabil? Hari ini kita melihat seorang ketua umum Partai Golkar tiba-tiba menyatakan mundur. Padahal sehari sebelumnya mendeklar Munas tetap Desember. Harusnya kan dinamikanya kencang nih. Ibaratnya seperti setelah gempa pasti ada tsunami nih. Nah ini tidak, gempanya terjadi tapi rata itu gak ada tsunami walaupun gempanya besar dan dalam. Kenapa maksudnya tidak ada tsunami? Calonnya calon tunggal. Ada sih yang mendaftar yang lain. Tapi tidak memenuhi syarat. Kok agak mirip sama pilkada yang sering disebut ini calon boneka atau apa begitu kan? Jadi tiba-tiba dapet formatur tunggal ditetapkan sudah tadi malam. Apa Lila Dahlia sebagainya. Nah pertanyaan selanjutnya kita tinggal tanya nih. Desas-desus selanjutnya yang juga kita dengar ini, apakah plek-ketiplek juga nanti di setelah Bahlil terpilih sebagai ketua umum. Tinggal penetapan saja sebenarnya ini kan sudah formatur tunggal. Apa tuh? 100%. Ya kalau di ADART itu ketika pemilihnya lebih dari 50% plus 1 ADART Golkar ya. Itu sudah otomatis sudah terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Tinggal penetapan secara resminya saja. Gitu. Yang ditunggu masyarakat juga selain ketua umum, ketua Dewan Pembina ya. Betul. Nah itulah desas-desus selanjutnya yang banyak beredar bahwa ADART kemungkinan akan ada perubahan sedikit di Golkar ya. Nah, ini desas-desus ya. Betul. Ada perubahan memuluskan jalan untuk petinggi ketua atau Dewan penguasa Pembina menjadi ketua Dewan Pembina dan kekuasaannya kembali seperti Golkar yang lalu gitu ya, bukan Dewan Pembina sekarang ini kan hanya memberikan advice dan lain sebagainya. Betul. Nah, apakah seperti itu memang yang akan terwujud juga. Nah kita nantikan mungkin hari ini juga dinamikanya akan kencang nih. Saya paling suka melihat dinamika yang terjadi di Partai Golkar ini melihat ekspresi wajahnya sih Bung Indra. Kalau kita lihat di dalam foto fotonya, di foto ini kan ada berfoto bertiga Bambang Susatyo, Bahlil Dahlia dan Agus Gumiwang. Ada satu yang tidak tersenyum begitu. Ya sudahlah, diterjemahkan masing-masing. Kan namanya hak kita untuk menerjemahkan. Baik. Kita tunggu saja nanti dinamika politik Golkar seperti apa. Kita tinggalkan berita itu. Pemirsa, kita ke kolom politik dan hukum di halaman 3. Ada berita syarat usia minimum dihitung sejak penetapan paslon. Betul. Ini kan sempat apa kemarin tuh putusan MA ya yang mengatakan ya. Iya, untuk apa penetapannya itu tafsirnya ya maksudnya. Tafsirnya ya. Nah, tapi hari ini juga kan memang ada gugatan juga di MK oleh dua orang lah saya lupa namanya, dua orang itu yang menyampaikan justru ini yang kemudian ditolak. Jadi ini bersamaan dengan kemarin yang tadi kita bahas di putusan 60. Ini adalah putusan 70 yang kali ini memang menyebutkan bahwa aturan dalam undang-undang pemilu itu sudah jelas. Kalau kita mendengar di headline news tadi, cetowelo-welo gitu. Itu kalau saya nggak tahu juga amar putusannya kenapa harus ada bahasa Jawanya, Prof. Saldi ini. Mungkin karena banyak orang Indonesia adalah orang Jawa, supaya lebih mudah diserap begitu. Walaupun ada dari istilah dari Sumatera Baratnya, Minangnya juga tadi betul. Jadi bukan menunjukkan ada pernyataan Sumatera Barat dan untuk Jawa bukan. Bukan. Itu untuk menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia. Ya, tapi pertanyaannya adalah ini masih bisa digugat lagi tidak nih? Loh, kalau putusan MK sudah jelas final mengikat. Final mengikat. Dan itu putusannya tidak seperti peradilan umum ya. Kalau tidak salah saya mengutip sedikit istilah hukum kan erga omnes berlaku untuk semua dan tidak inter partes kan gitu. Jadi kalau inter partes kan dia ada bisa ada banding dan lain sebagainya, ada upaya, bisa ada hukum melawan selanjutnya ya. Nah ini kan tidak, memang sudah jelas ketika sudah ditetapkan ya sudah artinya 30 itu untuk yang cagup ya, cagup cawagup usia minimal usia 30 itu adalah saat ditetapkan sebagai calon, bukan saat dilantik. Ketika bicara soal logika pun sebenarnya sudah harusnya dapat, tidak perlu dibawa ke MK ya. Calon adalah minimal 30 tahun. Kalau sudah dilantik itu kan sudah menang, bukan calon lagi dong harusnya. Nah itu cara logika bahas saja sudah jelas sebenarnya ya. Mungkin mereka kurang pandai berbahasa Indonesia juga mungkin ya. Tapi ini yang perlu kita simak juga Bang Leonardo. Apa tuh? Apakah dalam revisi Undang-Undang Pilkada yang tadi kita bahas ini juga akan dibahas oleh DPR juga. Oh gitu. Bisa jadi juga ya. Kita
Kalau begitu langsung ke editorial saja, pemirsa dan Bung Indra. Pada pagi ini editorial Media Indonesia Media Group menyatakan bahwa hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya adalah apakah bentuk penghormatan terhadap putusan MK ini, Bung Indra, artinya adalah serta-merta menerima dan memberlakukannya, terutama untuk KPU, atau memang juga boleh juga menghormati dengan mengeksersais hak konstitusional dari yang lain. Dalam hal ini kalau saya mau arahkan adalah DPR, karena kan yang tadi Bung Indra katakan, dari kemarin sampai sekarang anggota Dewan, wakil-wakil kita itu bekerja dengan sangat semangat untuk kemudian merespons putusan MK ini. Bagaimana? Ya kalau apa secara normatifnya namanya putusan MK final mengikat, tadi sudah kita bahas, memang harus segera dieksekusi. Kecuali dalam putusan MK itu kemudian menyebutkan ini berlaku di pemilu kada selanjutnya. Ada tanggalnya. Ada karena waktu yang betul, ditetapkan. Karena normanya itu kalau kemarin kita berbincang juga dengan pakar hukum tata negara ya, ketika putusan MK itu keluar atau diputuskan atau ditetapkan, maka berlakulah saat itu. Sehingga lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, yang maksudnya menjadi pelaksana atau eksekutor itu harus segera menyesuaikan dengan peraturan di bawahnya, misalnya PKPU begitu ya. Nah, ketika tidak ada catatan, maka itu berlaku saat itu. Okay. Jangan sampai kemudian, karena ini beredar juga semalam nih, skenario, ada skenario berusaha Sasus ini, bahwa putusan ini nanti akan diberlakukan di 2029. Itu bertentangan dengan putusan MK, karena normanya ditetapkan maka langsung berlaku. Kalau dia ditetapkan kemudian ada catatan, baru itu yang dijalankan sesuai catatan itu. Nah, artinya final mengikat ya harus langsung apa namanya dijalankan begitu, Bung Leo. Bahwa bicara soal demokrasi itu bisa mengeksersais ini bukan kitab suci, ya satu hal. Tetapi tentu saja tidak serta-merta putusan MK keluar langsung ada eksersais. Ini kan tarik-menarik kepentingan politik dan ada kekacauan hukum nanti di sini gitu. Kan artinya nggak jelas lagi nanti ketika setelah mereka misalnya melakukan revisi yang menganulir putusan MK yang harusnya tidak boleh, misalnya begitu ya. Kemudian ada gugatan lagi ke MK, ini kan makin tidak jelas hukumnya jadinya. Baik, kita akan bahas saja bagaimana kita bisa menghormati putusan Mahkamah Konstitusi itu, Bung Indra dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 21 Agustus 2024. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 60 garis miring PUU Des 22 Romawi garis miring 2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah diyakini bisa mendatangkan keadilan bagi demokrasi kita. Putusan itu menggerakkan kembali pendulum demokrasi yang setahun ini dicengkram konflik kepentingan. Dengan keputusan yang dibuat pada Selasa 20 Agustus itu, pendulum akan lebih bergerak sesuai aspirasi. Demokrasi sejati ialah praktek demokrasi yang memungkinkan rakyat memperoleh banyak pilihan. Sebaliknya, demokrasi yang mempersempit pilihan bahkan menyediakan pilihan yang berbeda dengan aspirasi publik ialah demokrasi seolah-olah. Putusan MK yang intinya melonggarkan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik jelas membuka pintu bagi lebih banyak peserta pilkada. Putusan itu dengan demikian bisa dimaknai sebagai pengembalian demokrasi pada jalurnya yang benar. Kita patut menyambut gembira dengan Pilkada 2024 yang lebih ramai ini karena begitulah sejatinya demokrasi. Sebab prinsip dasar demokrasi adalah sebanyak mungkin menggait partisipasi rakyat. Dalam pembacaan putusan atas gugatan yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora kemarin, MK memutuskan bahwa ambang batas threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik atau gabungan parpol disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pilkada.
Dengan putusan ini, maka parpol yang tadinya tidak bisa mengusung siapapun sebagai calon kepala daerah karena tidak punya rekan partai untuk memenuhi ambang batas 20%, sekarang bisa mengajukan calon, bahkan bisa mengusung calon sendiri. Selain soal ambang batas, MK juga menolak mengubah syarat usia calon kepala daerah dari dihitung saat penetapan menjadi saat pelantikan. Itu artinya, MK menutup celah polemik usia yang sempat diubah oleh Mahkamah Agung. Hal itu MK lakukan lewat putusan nomor 70/PUU-22/2024 yang menolak gugatan pengubahan penentuan syarat usia minimum dalam Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan aturan dalam Pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pilkada tidak memerlukan penambahan makna apapun. Pasal itu berbunyi, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta berusia 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. MK menilai pasal itu sudah jelas dan terang benderang. MK menyatakan harus ada penegasan kapan KPU menentukan usia kandidat memenuhi syarat atau tidak, dan hal itu harus ditentukan pada saat penetapan. Sebelumnya, Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan usia peserta pilkada. MA menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat penetapan pasangan calon. Dua putusan MK itu bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak dibacakan putusan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi. Sedangkan mengikat berarti putusan itu wajib dipatuhi dan dieksekusi oleh para pihak yang berkaitan dengan Pilkada 2024. Karena itu, suka atau tidak suka, setuju atau kontra terhadap putusan itu, semua pihak mesti menerima secara legowo. Demi menjaga prinsip-prinsip dan keadaban berbangsa dan bernegara, semua pihak mesti rela menjalankan putusan itu. Apalagi Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara Pilkada 2024. KPU mesti segera menyelaraskan putusan itu. Mumpung masih ada waktu 9 hari menuju pendaftaran calon kepala daerah. Tidak ada celah bagi siapapun, terutama KPU untuk membangkang menolak putusan MK itu. Pembangkangan atas putusan hukum hanya akan membawa implikasi berkelanjutan baik berupa delegitimasi pilkada maupun tidak sahnya perhelatan yang memakan biaya triliunan rupiah itu. KPU, juga seluruh partai politik dan seluruh rakyat mesti sama-sama menghormati dan menjunjung putusan MK itu. Penghalangan dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan putusan itu adalah pengkhianatan pada konstitusi, juga terhadap demokrasi. Jika demokrasi tegak, pilkada berlangsung adil dan bermartabat, maka siapapun yang memenangi pilkada pada hakikatnya ialah kemenangan sejati, bukan kemenangan semu buah dari prakondisi. Itulah demokrasi yang bermartabat dan penuh keadaban. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bibip, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bibip, putusan MK yang terkait dengan ambang batas pencalonan dan juga ada soal batas usia calon kepala daerah, ini direspon semua pihak. Dan katanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili saya dan Mbak Bibip sekarang sedang berusaha meresponsnya. Pertanyaan saya adalah, kalau putusan MK ini sebetulnya Mbak Bibip, normanya itu harus segera dilaksanakan atau memang bisa ada upaya hukum lain kalau ada pihak-pihak yang memang tidak mau melaksanakannya, Mbak? Putusan MK itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus langsung dilaksanakan, sifatnya final dan mengikat. Jadi sebenarnya tidak ada upaya hukum apapun di pengadilan manapun, maupun tidak perlu ada
upaya politik di lembaga manapun untuk menindaklanjuti. Dia langsung aja berlaku begitu. Hmm. Kalau kemudian disebut-sebut bahwa DPR sedang bergerak untuk mengubah undang-undang pilkada atau pemerintah mencoba melakukan itu apa artinya Mbak Bibip? Ya artinya sebenarnya mereka melanggar konstitusi tuh. Saya akan menyebutnya dengan pembangkangan konstitusi ya. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali mereka lakukan. Beberapa undang-undang yang mereka buat dengan tidak partisipatif kan juga udah melanggar konstitusi. Tapi ini adalah pelanggaran berat karena sudah sangat jelas dan putusan MK ini sangat patut diapresiasi. Bukannya kita tidak konsisten ya, tapi kan kita kalau melihat suatu fenomena nggak melihat siapa. Jadi kita nggak anti MK, dulu kita kritik tahun 1990, terus seakan-akan sekarang kok berbalik arah. Kita lihat putusannya, nah putusannya ini baik gitu. Jadi akan kelihatan betul kalau memang ada upaya pagi ini ya kita dengar ya, akan kelihatan betul bahwa memang partai-partai politik di DPR itu menginginkan supaya demokrasi kita mundur. Begitu ada yang bagus sedikit malah dipatahkan oleh mereka sendiri melalui wewenang yang mereka punya. Yeah. Gitu. Mbak Bibip, kalau yang kita nantikan tentunya juga salah satunya adalah apa yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum ya, KPU sebagai penyelenggara pilkada ini. Kalau Anda lihat, belajar dari pengalaman terdahulu, kan sempat ada kasus bahwa peraturan KPU-nya belum diubah, tapi sudah melaksanakan langsung putusan MK. Dan itu yang kemudian diberikan sanksi etik yang cukup berat kalau tidak salah. Pertanyaannya adalah apakah KPU terkait dengan putusan MK 70-60 ini itu akan langsung melakukan atau memang melakukan usaha konsultasi dengan DPR sebagai bagian dari upaya untuk membeli waktu begitu Mbak? Berdasarkan undang-undang KPU memang mesti berkonsultasi dengan DPR. Tapi ada lagi putusan MK dulu dan kemudian juga diperjelas lagi di undang-undang bahwa hasil konsultasi itu sebenarnya tidak mengikat KPU. Nah, jadi saya kira disinilah kita bisa melihat betul bahwa satu KPU tidak seringkali tidak beritikat baik untuk menjalankan tugasnya secara profesional, tapi juga DPR itu sangat ingin mengontrol KPU. Jadi dugaan saya KPU juga dipaksa atau terpaksa untuk konsultasi sekarang gitu. Dan disitulah nanti akan ada kontrol dari DPR. Padahal sebenarnya sudah tinggal dikeluarkan saja peraturan KPU-nya untuk melaksanakan secara teknis saja. Jadi nggak perlu ada norma baru segala macam. Cuma misalnya teknis formulirnya harus kayak begini, misalnya gitu kan harus diganti tuh. Nah itu bisa langsung dibuat oleh peraturan KPU. Dan mestinya sih konsultasi ke DPR itu hanya semacam formalitas gitu ya. Tidak perlu lagi ada yang di-endorse atau tidak di-endorse oleh DPR. Mbak Bibip, kalau kemudian ada desas-desus juga mengatakan bahwa ada kemungkinan keluar Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada, yang misalnya nanti isinya itu bertentangan dengan putusan MK, putusan nomor 60 dan juga ada putusan nomor 70. Itu artinya apa Mbak Bibip? Ya, sebenarnya Perpu itu kalau kita lihat pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, levelnya sama dengan undang-undang, cuma dia belakangan disetujui oleh DPR-nya begitu. Jadi kalau misalnya Perpu yang keluar, tandanya yang memang menginginkan supaya putusan MK ini dikoreksi atau dianulir adalah pemerintah dengan dia memfetakompli DPR. Jadi akan makin kelihatan lagi karena memang proses dikeluarkannya Perpu berarti akan sangat sangat pendek ya dibandingkan dengan di DPR harus paripurna dulu, bahas dulu, paripurna lagi. Secepat-cepatnya paling tidak seminggu lah begitu, seperti di undang-undang Minerba dulu ya 6 hari. Nah, kalau Perpu itu bisa langsung hari ini juga misalnya ya, seperti Perpu Cipta Kerja. Nah, itu menandakan bahwa memang kepentingan politiknya begitu luar biasa. Ada orang-orang yang ingin menduduki jabatan-jabatan kepala daerah yang sedang diupayakan dan sekarang semuanya panik. Kartel politik itu lagi panik dan karena itu mereka harus bergerak bikin sesuatu yang secara politik bisa langsung efektif. Nah, pertandanya sih itu menurut saya, Bang Leo.
Terakhir singkat saja Mbak Bibip, sebagai warga negara yang bertanya kepada Mbak Bibip sebagai warga negara, apakah Anda masih yakin bahwa seluruh institusi politik termasuk juga pemerintah masih akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi khususnya nomor 60 dan nomor 70 ini, Mbak Bibip? Terus terang tidak yakin ya. Jadi saya kira ini nanti kita harus kembalikan kepada warga sendiri. Kalau yang punya wewenang mungkin melakukan pembangunan konstitusi, sebenarnya konstitusional juga bagi warga untuk menolak untuk tunduk gitu. Karena saya nggak yakin itu yang terjadi, sudah terbukti beberapa kali putusan MK dan segala macam etika politik dilanggar. Kita doakan sama-sama supaya baik pemerintah maupun wakil rakyat dan kita semua benar-benar menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, karena yang membentuk Mahkamah Konstitusi kan kita semua ya. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti sudah mencerahkan kami pagi ini. Mbak Bibip, selamat pagi. Terima kasih, pagi. Mbak Bibip, Bung Indra ya, tidak yakin bahwa akan ada penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Mungkin karena pernah ada presiden sebelumnya. Ya. Pertanyaannya, itu akan kita lihat lagi kah? Atau kali ini kita akan melihat bahwa yang kita serahkan amanat itu akan benar-benar amanah? Nah itu dia. Kalau berdasarkan mungkin historikalnya kita lihat beberapa waktu kebelakang ya, sepertinya memang pesimisme yang disampaikan Mbak Bibip itu bisa saja dan kita bisa maklumi. Tetapi tentu saja di forum ini sih kita berharap ya, tentu saja masih berharap, kita berpikiran positif bahwa ini tetap akan dilaksanakan putusan MK ini. Karena sudah tidak ada lagi alasan sebenarnya, tidak ada lagi celah hukum, tadi sudah dijelaskan detail oleh Mbak Bibip begitu, bahwa ya putusan MK tertinggi karena dia penjaga konstitusi. Bahwa tadi disebutkan ada skenario perpu, skenario merubah undang-undang, merevisi undang-undangnya. Perpu itu ya undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kedudukannya itu, setara itu ya? Kedudukannya setara undang-undang, tetap di bawah undang-undang dasar. Undang-undang dasar, putusan MK menjaga konstitusi undang-undang dasar 45 begitu. Jadi sudah nggak ada alasan teknis hukum lagi sebenarnya. Kecuali hanya PKPU menyesuaikan teknis pelaksanaannya. Teknis pelaksanaannya menyesuaikan seperti putusan MK. Jadi hanya ada ruang untuk mengikuti putusan MK dan melaksanakan secara teknisnya. Hanya itu, tidak ada lagi yang lain. Nah, kalau sudah itu sudah selesai dan sudah jelas, sebenarnya yang kita bahas hari ini hanya tinggal kita mempertanyakan, ada itikad baik enggak? Itikad baik dari KPU enggak? Tadi Mbak Bibi menyinggung, itikad baik KPU. Kalau kemudian pakai alasan konsultasi DPR, memang ada aturannya, tetapi konsultasi tidak mengikat. Tidak, namanya tidak harus diikuti ya. Tidak harus diikuti, artinya segera saja putuskan. Kalau memang pendaftaran pilkada itu tanggal 27, artinya dalam waktu dekat, sudah lakukan. Jangan ikut jadwal yang kita baca di sini, jadwal konsultasinya tanggal 26. Kan artinya kalau jadwal konsultasi tanggal 27 belum tentu ada. PKPU-nya kan begitu. Ini kan jadi apa, buying time tadi disebutkan oleh Bung Leo tadi. Sekarang kita tinggal kembalikan dan pertanyakan kepada publik, ini itikad baiknya ada enggak? Karena putusan MK ini, kalau kita lihat tadi pendapat Mbak Bibip, kita melihat pendapat Mbak Titi dalam halaman depan Media Indonesia, bahwa ini adalah oase dari MK, dari bagi kemarau demokrasi. Dan memang putusan MK yang putusan 70 ini membuat bahwa setiap orang, setiap partai politik dengan mudah untuk mencalonkan calonnya di pilkada. Karena apa, prinsip demokrasi itu adalah sebanyak-banyaknya partisipasi publik, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai calon yang akan dipilih. Itu poinnya, Bung Rio. Pertanyaan besarnya adalah, Bung Indra, apakah oase, kalau menyitir tulisan Mbak Titi Anggra ini ya, apakah oase ini memang adalah oase yang real? Kalau bicara di padang pasir, fata morgana, sering menjadi fata morgana. Kita lihat air, ternyata wah bukan air begitu. Karena mengacu kepada pengalaman sebelum-sebelumnya yang sekarang kita harus jalani, kan hal-hal yang tadinya kita pikir nggak mungkin, terjadi juga. Dalam kasus ini seperti apa Anda lihat? Ya kita bicaranya, makanya kemudian framenya mungkin berharap ya, Bung. Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini dalam konteks demokrasi kita, demokrasi prosedural pemilihannya, banyak sekali aturan diubah untuk menyesuaikan kepentingan kelompok tertentu. Tidak melawan undang-undang ya, tidak melawan aturan, tapi aturannya yang dibengkokkan begitu ya. Itulah yang kemudian disesuaikan. Sekarang muncul istilah
legalisme otokratik. Wah, apa tuh? Seolah-olah sesuai aturan padahal itu seolah-olah. Melanggar sebuah aturan tapi sebenarnya ada aturannya loh. Pemilunya ada. Yeah. Demokrasinya berjalan. Tapi ya begitu berjalannya. Itu yang kita tidak inginkan lagi. Yeah. Makanya putusan MK ini menjadi oase bagi kemarau demokrasi ini. Bisa semua orang bisa terlibat. Dan sekali lagi ya, bahwa putusan 60, putusan 70 tentang usia itu tidak berlaku untuk satu dua pihak tertentu. Tadi disinggung bahasa hukumnya kan erga omnes. Berlaku untuk semuanya. Semua orang. Semua WNI ya? Semua WNI, semua partai politik. Insentif politiknya juga ada di partai politik. Jadi kalau sekarang partai-partai politik itu kemudian mau merevisi dan kalau memang desa-desusnya ingin bertentangan dengan putusan MK, itu merugikan mereka sendiri loh. Jangan dilihat ini soal Jakarta saja. Jangan ini dilihat soal Jawa Barat, Jawa Tengah saja. Atau Jawa Timur saja. Ini berlaku untuk berbagai daerah. Jadi tidak untuk kepentingan pihak tertentu saja gitu. Pertanyaan besar kembali ya. Kan walaupun kita masih tetap sama-sama mengatakan Indonesia negara hukum. Pakai istilah hukumnya Rechtsstaat ya. Pakai bahasa Belanda tuh. Tapi kita sangat melihat bagaimana kekuasaan politik itu bisa mengalahkan hukum dalam beberapa waktu belakangan. Dalam kasus putusan MK yang terakhir, apakah kita masih Rechtsstaat, negara hukum, atau kita sudah menjadi Machtstaat, negara kekuasaan? Tapi tahan dulu karena kita harus jeda dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Indra Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, silakan Bu. Iya, tadi Mbak Vivi bilang para calon yang akan mengikuti kontestan pilkada ini panik katanya ya. Kemudian plek-ketiplek itu keputusan MK ya yang mesti kita hormati Bung Leo karena pasti dikatakan final. Nah, kenapa fokusnya pada ambang usia padahal tadi yang pertama ambang pencalonan itu bagaimana Bung Leo itu partai boleh mengusung calon. Nah, itu ya. Nah, tanpa minimal 20% itu, Bu, ya. Nah, itu. Saya kok jadi tertariknya pada yang pertama itu tadi. Putusan 60-nya ya. Iya, karena Ibu Megawati kan berkali-kali Metro TV ini mengunggah itu merasa ditinggalkan kan karena hanya punya 15 kursi itu kurang di Jakarta. Iya. Sementara ada calon lain Anies Baswedan juga dia merasa ditinggalkan oleh partai
PKS yeah. yang berbalik haluan. Nah, okay. sekarang dengan adanya aturan Mahkamah Konstitusi ini, yeah. ya, apakah tidak mungkin kita lihat Anies Baswedan bisa muncul sebagai independen dan atau bahkan mungkin PDIP bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, ya, itu ya. Yang ingin dilihat oleh kami orang Ibu awal ini itu ya. Sehingga iya itu tidak akan apa tidak akan melanggar keputusan MK. Kali ini kita bisa hormati keputusan MK itu dan kita yeah. bisa bilang Mak Dikiple KPU hebat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Indra, salam sehat selalu. Ya. Salam ya. Sehat, silakan Pak. Sehat, silakan Pak. Ya, hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi sudah apa? Sudah otomatis dia harus dihormati Bung Leo, Bung Indra. Ya, karena dia final and mengikat. Ada lagi apa? Ya, tidak ada lagi bisa diutak-atik. Ya. Sekuat apapun apanya. Kalau ada juga mungkin nak mutak-atik. Nah, bahkan ini itu yang namanya tersumbatnya mandeknya demokrasi. Ini munculnya apa nih? Keputusan nomor 60-70 dan karena apa? Demokrasi itu memang kita udah dipertontonkan yang tidak sehat. Oke. Okay. Kenapa ada pembukaan Saldi Isra itu? Kalau bahasa daerah itu, Basuluh Jematuhari. Kalau Basuluh Jematuhari itu yang tertinggi. Itu kalau yang tertinggi itu ya, kalau udah nggak perlu lagi kita pakai lampu lain, itu maksudnya. Baik, baik. Kalau ada Basuluh sama Matuhari. Jadi ini, Bung Lir, ini pasti ada lagi gerakan-gerakan, ya. Tapi gerakan-gerakan tidak akan berhasil untuk menggagalkan ini, untuk merubah apa ini. Tapi alhamdulillah sekarang masyarakat udah pintar seluruh Indonesia. Dan ada yang digadang-gadang kemarin ada berapa di ada salah 35 apa mungkin melanggar kata kosong. Sebenarnya bukan kata kosong menanya kolom kosong ya dimasukkan ke kotak gitu kan. Jadi kotak kosong, ya. Jadi ini dengan putusan MK nomor 60 dengan 70 kan terjawab sudah. Bahwa di Indonesia ini memang betul-betul dinengokkan di negara demokrasi. Hidup demokrasi itu hidup kembali. Kemarin kita memang udah redup beberapa hari. Tapi tanggal 20 kemarin tuh ada apa besar dua, satu di Golkar, satu di MK. Di Golkar itu dia mengadakan munaslup kan. Betul. Jadi ini syukurlah ini kado bagi dari MK untuk negara Republik Indonesia dengan putusan dia kemarin 60 dengan nomor 70. Ya kita mudah-mudahan ini kita buktikan sampai tanggal 29. Oke. 27, 28, 29 itu apanya? Untuk pendaftaran kepala daerah. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat, Pak Max. Pak Max, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bung Leo, Bung Indra. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Max. Ya. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Kebetulan, iya, lagi mobile ini. Oh. Yang jelas begini. Kita sebagai warga negara, kita patuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketika sudah diputuskan, mari kita laksanakan. Ya, saya hanya mau soroti teman-teman di DPR. Tidak usah muncul dengan dua opsi, kemudian kasih solusi bisa diberlakukan 2029. Tidak ada kalimat dalam amar putusan itu yang mengatakan nanti dilaksanakan 2029. Ketika itu diputuskan, dengan demikian laksanakan. Nah, hanya yang saya khawatir, ini ada kekhawatiran. Jangan sampai ketika memberikan kesempatan untuk semua partai politik bisa mengusung calon, dan ini kan orang akan kerasa gerutuk semuanya. Iya kan? Nah, jangan sampai KPU juga karena diminta untuk segera membuat PKPU berdasarkan keputusan MK nomor 60 ini. Dengan demikian, saya ragu apakah pilkada serentak gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota ini bisa jalan sesuai jadwal. Jangan sampai kemudian ada sedikit kemunduran. Dan ini yang harus diantisipasi oleh KPU. Iya kan? Jangan sampai ada sedikit kemunduran. Nah, ketika pemilihan ini terjadi kemunduran,
mengganggu tahapan-tahapan jadwal tahapan yang lain gitu loh. Iya, iya, betul. Iya kan? Ya itu betul. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman di KPU, kemudian teman-teman di Dewan, lakukanlah apa yang merupakan keputusan MK, tidak perlu muncul dengan baik. Berbagai opsi dan dengan berbagai pengetahuan yang merasa bahwa saya punya pengetahuan hukum. Nggak usah. Ya. Patuhi dan laksanakan. Terima kasih Bung Leo, Bung Indra. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Menarik untuk menggarisbawahi tadi yang dikatakan Pak Max ya, Bung Indra, bahwa jangan sampai menggeser jadwal pilkada, tapi kita harus jeda dahulu. Baik. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, Bung Sa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Indra, tadi ya. Pak Max ya, saya mau garis bawahi, jangan sampai kemudian apa yang terjadi, perubahan di putusan MK ini menggeser jadwal pilkada. Bagaimana itu? Ya, ini memang yang harus kita kawal bersama ya, Bung Indra. Sebagai media juga kita harus terus mengawal, terutama dinamika di DPR hari ini. Tentu saja teman-teman akan banyak mengawal dan meliput di sana ya, bagaimana dinamikanya seperti apa. Karena sejak semalam kan kita dengar ada yang disebut skenario perpu, karena ini yang berseliweran ini di grup WA jurnalis gitu ya. Ada dua skenario, apakah ini berlaku 2029 ataukah akan mencoba mengeluarkan perpu untuk kurang lebih bukan membatalkan tapi bertentangan dengan putusan MK yang luar biasa ini yang harus kita apresiasi, Bung Leo. Nah, dan pastinya ini harus berjalan. Selain di DPR, kita harus mengawal di KPU. Di KPU ini harus kita kawal bagaimana respon KPU untuk segera reaktif memfollow up putusan MK, baik putusan yang 60 maupun putusan 70. Tepatnya sih putusan 60 ya, karena putusan 70 itu jelas-jelas menolak tafsir yang lain. Jadi nggak boleh ada soal usia itu ditafsirkan selain dari penetapan saat dicalonkan, usianya minimal 30 untuk pilgub, dan untuk wali kota, bupati adalah 25. Nah, itu yang harus kita jalankan dan kita kawal. Dan kita perlu ingatkan lagi bahwa ini putusan yang luar biasa, yang membuat partisipasi publik dan berlaku untuk semua partai, semua calon. Syarat-syaratnya masih tetap ada. Kan kita lihat tadi di huruf ABC-nya di pasal 40 itu disesuaikan seperti pasal 41 yang calon perseorangan, tergantung daerahnya. Kalau misalnya seperti Jakarta ini dengan DPT-nya 6-12 juta jiwa, maka dia adalah 6,5%. Tetap ada syaratnya, tetap ada syaratnya. Jadi tidak bisa juga seperti yang digambarkan kurang lebih tadi seperti Pak Max, bahwa semua langsung bisa maju sehingga kebingungan KPU-nya. Enggak juga. Memang tetap masih ada syarat. Dan ini bukan untuk perseorangan ya. Perseorangan sudah tutup. Betul. Sudah selesai. Jadi ini untuk Parpol sebenarnya. Dan gabungan Parpol. Ya, gabungan Parpol. Jadi itu yang harus kita kawal. Kita harapkan indikasi baik. Dan mungkin hari ini perlu kita catat juga siapakah hakim-hakim yang menyetujui ini. Jangan sampai kemudian ke depan di saat yang berbeda ada upaya-upaya yang tidak baik dengan tangan-tangan kekuasaan tanda kutip menyingkirkan orang-orang negarawan ini, hakim-hakim negarawan ini. Kita catat ada Prof. Saldi dan beberapa hakim yang lain gitu kan. Pak Soehartoyo ya. Kalau kita melihat kalau DPR-nya memutuskan yang lain, hari ini nanti kita tunggu tentunya. Tapi kalau DPR memutuskan sesuatu yang berusaha dalam tanda petik melawan putusan MK ini, atau bahkan pemerintah misalnya melakukan itu juga, apakah itu artinya suara rakyat, suara Bung Indra dan saya, itu masih didengar, masih yang dibawakan oleh orang-orang yang kita percayakan, atau memang mereka berjalan sendiri? Kalau saya tetap memilih menjawabnya dengan harapan itu tidak akan terjadi, karena celah secara hukumnya sudah tidak ada lagi. Baik. Karena putusan MK ini adalah final mengikat. Sekali lagi itu, kalau ini masih dilakukan berbeda, apalagi sampai misalnya mengeluarkan perpu yang bertentangan, itu yang bisa dicatat oleh masyarakat bahwa demokrasi kita sudah kehilangan arah. Baik, kita doakan supaya kita semua bisa menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Bung Indra Maulana, terima kasih. Terima kasih, Bung. Sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, KPU, juga seluruh partai politik dan seluruh rakyat, Anda dan saya, harus sama-sama menghormati dan menjunjung putusan Mahkamah Konstitusi. Penghalangan dalam bentuk apapun adalah pengkhianatan pada konstitusi, juga terhadap demokrasi. Kalau demokrasi tegak, pilkada berlangsung adil dan bermartabat. Maka siapapun yang memenangi pilkada pada hakikatnya adalah pemenang sejati. Bukan kemenangan semu buah dari prakondisi
Itulah demokrasi yang bermartabat dan penuh keadaban. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.